الحمد لله الذي أكرمنا بالعلم والتقوى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقام فيه الشفاعة العظمى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang bertanya tentang bagaimana mandi dengan air panas. Dah junub misalnya, mandinya dengan air hangat karena nggak kuat dingin. Malamnya mimpi basah gitu ya. Kemudian pagi itu suhunya di bawah 20 derajat Celcius misalnya. Nah, ini kalau mandi dengan air hangat hukumnya bagaimana? Ini sudah pernah dibahas oleh ulama-ulama fikih dulu ya, bukan ulama fikih kontemporer, dan itu dipakai oleh ulama sampai sekarang. Pertama, tadi ya di pembukaan qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Taubat itu apa sih? Taubat itu kan membersihkan hati, menyesali dosa, agar kita itu termasuk yang disebutkan oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Nah, jadi pertama, bertaubat dan membersihkan diri itu satu paket. Itu satu paket. Orang cuma membersihkan tetapi tidak bertaubat kepada Allah, itu kurang kesuciannya. Orang bertaubat tapi tidak membersihkan fisiknya, itu kurang dalam tohirnya. Sehingga orang yang mandi dengan air hangat itu dalam pembicaraan ulama-ulama fikih itu dia itu bersih ya, tetapi upaya untuk mensucikan hati dengan cara menyempurnakan perintah Allah itu masih ada kekurangan. Sebagaimana diketahui, air itu kan ada empat macam dalam ilmu fikih. Yang pertama itu tohir mutohir, suci mensucikan, yaitu air yang berasal dari alam dan tidak mengalami perubahan. Air laut, air sumur, mata air, air salju, air embun, air sungai. Nah, air-air ini suci dan mensucikan. Tetapi ketika dia berubah, berubahnya itu karena warna, karena kena panas matahari, karena dimasak jadi hangat. Maka itu tohir mutohir, suci dan mensucikan. Tapi bil karohah, dengan kemakruhan. Nah, seperti itu ya. Jadi boleh nggak kita mandi dengan air hangat? Yang sudah suami istri, malamnya berjima gitu ya. Berjima, kemudian sudah selesai, mau mandi, dingin banget. Maka dia masak air. Harapannya nanti dia tidak kedinginan ketika mandi gitu. Nah, itu suci, suci, mensucikan, mensucikan. Syah mandinya, syah bil karohah, tapi mengandung kemakruhan. Jadi kalau bahasa fikihnya itu disamakan, dikiaskan kepada musyammas namanya. Nah, jadi kan kalau kita di Arab itu ya kan panas terik, apalagi di sana kan udah padang pasir, kalau hujan ya sangat sebentar. Ya, alhamdulillah saya sendiri pas kesana itu sempat ngerasain, oh hujan di Arab tuh kayak gini gitu ya. Waktu umroh
waktu yang antara kandang merpati itu ya, yang kalau kita dari Hotel Royal Majestic sampai ke pintu Masjidil Haram itu kan ngelewatin jembatan kan, jembatan di atasnya jalan gitu. Nah itu kan di sana pas mendekati jembatan hujan gitu. Nah, saya langsung ke yang jembatan itu. Nah, itu terjadi hujan juga. Oh, ada hujan ya. Ah, tapi sangat sebentar di sana. Ya, dengan takdir Allah aspal itu langsung beku, apa? Kering gitu aja karena menguapnya cepat banget. Kan di sana kan panas. Nah, ulama-ulama mengatakan air yang kena panas matahari tadi, karena di sana kan memang panas. Air itu cepat menguap itu. Nah, itu hukumnya air yang kena matahari ya dalam waktu yang lama itu suci, tahir, mutahir mensucikan, tetapi bil karohah dengan makruh. Nah, itu hukumnya. Sekarang bagaimana kalau memang dia itu sakit? Nah, ini beda lagi kalau yang sakit, ya. Kalau sakit. Jadi misalnya ketika dia kena air langsung alergi gitu loh. Jadi kalau misalnya dia mandi dengan air yang dingin, itu langsung gatal-gatal, terus kemudian langsung melemah gitu tubuhnya. Nah, itu kembali kepada kaidah usul fikih. Kaidah usul fikihnya, jadi salah satu kaidah dalam usul fikih itu berbunyi begini. La karohata ma'al hajah. La karohata ma'al hajah. Tidak ada kemakruhan jika di dalamnya ada hajat. Nah, saya ulang, kaidah usul fikihnya, la karohata ma'al hajah. Tidak ada kemakruhan jika di dalamnya mengandung hajat. Nah, karena tadi hukumnya makruh, bagi yang punya hajat, kalau mandi dengan air hangat, kalau mandi dengan air dingin, dia alergi, badannya akhirnya melemah, terjadi sakit, maka yang seperti itu kemakruhan yang tadi hapus. Gak apa-apa kalau yang seperti itu. Atau dia berada di tempat yang di situ dia itu memang kalau tidak mandi air hangat akan jadi madorot. Misalnya di tempat yang diketahui di situ kalau air tidak dihangatkan dulu, dipanaskan dulu, maka air di situ itu mengandung penyakit yang bisa menempel. Misalnya ini ada daerah. Daerah itu sudah dikenal bahwa airnya itu harus dipanaskan dulu. Kalau nggak dipanaskan, itu mengandung bakteri penyakit apa atau virus apalah gitu ya. Yang itu kalau menempel di tubuh akan menjadi sebuah penyakit. Ah, maka yang seperti itu, la karohata ma'al hajah. Tidak ada kemakruhan ketika di dalamnya ada hajat. Kesimpulan, mandi dengan air hangat itu boleh, airnya suci, tetap mensucikan, tetapi dibarengi dengan kemakruhan. Kecuali jika ada hajat yang memang menghendaki, yang memang membutuhkan, mandinya harus dengan air hangat, baik karena penyebabnya alergi ataupun penyebab yang lain, yang itu termasuk di dalam hal yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh.